Hey, what is up guys? Welcome back to my nation Jordan Station. Pada hari ini kita ada di Jalan Braga ya. Kita lagi di Bandung sekarang. Kita mau cobain bakmi legendaris Mirica Kejaksaan nih guys. Kita langsung coba aja. Sekali kita langsung jalan-jalan aja sambil cari-cari makanannya ya. Ya, kita jalan aja. Oke ya guys, jadi kita udah sampai sekarang di tempat yang kita mau makan, yaitu Mirica. Di sini juga udah ada kayak durian-durian gitu. Wanginya sih dari sini mantap banget ya. Tapi as you guys can see, tempatnya kecil, tapi nggak tahu lah, kita coba mie ya. Kan ini mie legendaris, berarti harusnya rasanya yang dipedulin ya, mie nya porsi dan lain-lain. Kita coba makan terus kita review aja langsung. Oke guys, jadi kita udah nggak di tempat Mirica ya, kita sekarang udah lagi di tempat makan yang lain. Karena Mirica itu tadi kayak kalian bisa lihat sendiri kecil banget ya, habis itu tadi rame banget, akhirnya kita ambil langsung kita bawa makanannya ke ini. As you guys can see, ini sekarang makanannya udah ada. Dan makanannya nih, kita langsung makan aja ya, langsung let's go aja makan. Oke guys, ini spesial ya, SMR mie. Kita makan mie nih. Ya, kita makan mie ya. SMR time, you know. Oke. Oke guys, jadi saya baru selesai makan mie-nya tadi. Ya, oke. Kita honest review di sini ya. Kita honest review. Jadi menurut saya sih makanannya itu biasa aja. Bahkan cenderung ke kurang enak gitu. Apa enggak mungkin karena lidah saya juga ya, tapi enggak tahu, ini opini saya pribadi. Maksudnya buat kayaknya biasa aja sih. Saya enggak tahu, mungkin lidah saya doang atau lagi gimana kan ya. Tapi overall sih enak, kayak misalnya bakso ya. Baksonya di sini sih 10 out of 10 sih, ya enak banget. Terus babinya oke lah gitu. Tapi mie-nya sama gurih kuahnya itu tuh saya nggak dapet feelingnya gitu. Jadi kayak ya overall 6 lah out of 10. You know, let's go to the next destination abis ini. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di Sisbel Hotel Dago Heritage guys. Sekarang kita langsung aja kita lihat swimming poolnya. Ini bagus banget. The view is crazy. Kelihatan semua. Airnya coba pegang. Biasa aja sih sebenarnya, tapi nggak dingin ya. Kalau biasanya kan dingin, kalau ini tuh biasa rasanya. Jadi enak, bisa segenang, nggak usah dingin gitu kan. Tapi kalau bisa lihat itu, dia ini rasanya masih besar banget ya, untuk pemandangannya dari transition hutan jadi perkotaan. Keren. Oke guys, jadi sekarang kita ya di kamar hotelnya ya, kita dapat nomor 1110. Terus as you guys can see, udah di sanitize ya. Langsung aja kita check out kamar roomnya. Buka. Kita masuk ya. Gila, udah adem, bagus, besar. Wow.
nggak besar-besar gimana besar juga sih, tapi udah keren banget. Paling keren the view. Kita lihat view-nya. Oh. Look at that precious view. Ya keren banget sih view-nya. Bagus banget tuh. Kita dapat sampai situ. Nah, kita juga di atas swimming pool aja bisa langsung kelihatan ya swimming pool tuh sepi atau enggak dan back up. Gila bagus banget sih. As you guys can see juga ada go-kart di situ. Semoga kita bisa naik juga. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai in our next location, yaitu di Bumi Joglo ya guys. Kalian bisa lihat sendiri, kita ini kayak ada di pegunungan gitu kondisinya. Kita langsung aja lihat ke arah sini. Ini tuh nanjak banget ya, crazy nanjaknya. Kalian bisa lihat sendiri di situ, tinggi banget dan turun situ. Tuh, Bumi Joglo. Oke, di sini juga ada basket ya. Siapa tahu kita bisa main basket itu kan. Coba kayak ya, ngedang ya. Oke. Turun lagi, gila. Ini turun. Oke. Kita turun dulu. Tempatnya menarik sekali ya. Kayak tempat tua gitu loh. Oke guys, jadi kita turun lagi. Wow. Bagus banget sih ini. Oh, ternyata ini tempat makan itu ya. Nih, pondok. Aduh, gila. Bawah terus. Ada bangku-bangku tempat buat berduaan gitu ya atau bertiga. Terus ya ini kafe-kafe sama dan itu tanaman-tanamannya. Halo. Ih, udah enggak jadi deh. Ntar habis. Ini kita mau eksplor alam, jadi ya agak slow sih videonya, emang bukan kayak biasa. Tapi ya ginilah kira-kira suasananya di Bandung, Bumi Joglo. Dan as you guys can see, ini toilet, kita review toilet ya. Ini toiletnya sangat kecil ya, tapi adem. Nggak tahu kenapa di sini dingin rasanya, tapi ya gitulah ya. Yoi, sinilah. Bagus tinggi sih, benar alami banget. Kita tur, lihat pohonnya. Keren. Yoi. Ketemu di tempat makan, berarti kita review makanannya enak atau enggak, dan see you guys later. Oke guys, kalau makanannya udah sampai semuanya ya, baru datang. Ini saya lagi aduk-aduk nasinya. Wangi banget ini nasi. Udah masih berasap kan, masih fresh banget. Terus wanginya terlalu enak. Jadi gitu, ini nama nasinya apa? Jiwa. Nasi liwet ya. Enak banget. Terus kalian bisa lihat semuanya yang tadi ada, langsung aja kita siapin makanannya dan langsung review. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita mau makan ya, kita review dulu. Ini makanannya saya udah ada. This is my food. Jadi kalian bisa lihat sendiri ada dua jenis nasi yang berbeda. Satu ayam, kangkung, ikan, apa ini? Daging lah. Apa ini? Tempe. Terus ada sate ya. Langsung aja kita makan. Oke guys, baik lagi posisi ini. Kita makan aja ya.
nasi yang pertama ini, liwet ayam jamur. Kita cobain liwet ayam jamur dulu. Nasinya berasa smokiness-nya itu. Terus ya ayamnya obviously juga berasa ya. Dan agak pedes-pedes. Oh ya, dan keduanya wanginya itu sangat sedap ya kan. Tadi udah di ini. Sama sayur-sayuran yang dipakai buat nasi ini. Nah, buat juga kayak wangi. Terus rasanya emang ya, very tasty lah ini. Sekarang kita coba yang ikan asin ya. Makanannya. Nasinya kok ada rasa. Ini kan nasinya gini kurang ada rasa, tapi diambil rasanya itu dari ikan asinnya. Jadi setiap kali you wanna bite tuh harus ada ikan asinnya supaya feelingnya, taste-nya itu ada ya gitu. Coba dagingnya sekarang, daging yang ini. Very juicy, very delicious, rasanya manis. Enak banget. Oke, ikannya kita sekarang ikan. Empuk, flavorful banget. And kebetulan yang itu next time tuh boneless, jadi very good. And satenya sekarang. Sate apa nih? Very very good. Apa sih namanya? Tadi kacapnya rasanya enak, terus empuk, nggak keras sama sekali. Wah, enak lah. Dan yang terakhirnya, katanya tuh ayamnya ya. Kita cobain ayamnya. Ini ayam apa? Ayam bakar. Ayam bakar. Dagingnya nggak keras sama sekali, rasanya mantap jiwa, enak banget lah. Oke guys, saya enjoy makan dulu. See you later. Smell the smoke. But you can taste. Yep. Sambal it. Okay guys, that is it for today's video. Thank you banget-banget-bangetan yang udah stick till the end. Kalian supportnya crazy banget. Sama jangan lupa untuk like sama subscribe. And by the way, saya masih di Lelebo ya. By the way, ini bukan green screen. Sama sekali bukan, kita masih di Lelebo. Saya cuma bilang terima kasih banget udah stick till the end. And see you guys on the day 2.